19. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Dalam riwayat lain selain Tirmidzi bunyinya, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis ke-19 yang sedang kita pelajari, dan dalam beberapa pertemuan kita sudah membicarakan hadis ini, termasuk yang kita bicarakan di pertemuan terakhir adalah masalah takdir. Di hadis ini Bapak dan Ibu memuat masalah yang sangat penting, bagian yang tak terpisahkan daripada rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan sebagaimana saya kutip dari tulisan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin tentang makna beriman kepada takdir, kemudian tingkatan-tingkatannya. Saya ingatkan kembali, tingkatannya ada 4, atau maksudnya adalah iman kita kepada takdir, atau kita belum dianggap beriman kepada takdir kalau belum mengimani 4
tingkatan ini. Yang pertama ilmu. Ya, ilmu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang bersifat azali ya maupun abadi, global dan terperinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Azali itu maksudnya sesuatu yang tidak ada permulaannya. Lawannya abadi, sesuatu yang tidak ada akhirnya. Itu semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tingkatan ilmu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah kitabah, penulisan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui itu ditulis, ditetapkan dalam satu tulisan, catatan lengkap di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya innallaha kataba maqadir al-khalqi, sungguhnya Allah menulis takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa semua yang terjadi di alam raya ini, di alam ini, tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa amal perbuatan hamba atau amal perbuatan makhluk adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tingkatan maratib takdir. Jadi sekali lagi, kita belum dikatakan beriman kepada takdir kalau kita tidak mengimani keempat hal ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita juga sudah membaca tulisan beliau yang untuk apa namanya, bantahan bagi orang yang menyalahkan takdir. Jadi jangan sampai, karena bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu dan semua yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sampai ada orang mengatakan nanti dia berbuat maksiat juga karena kehendak Allah, kemudian berbuat maksiat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada jawabannya dan sudah kita bacakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita membaca tentang hikmah beriman kepada takdir atau buah iman kepada takdir atau hikmahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani dan tidak terpisahkan dari rukun iman lainnya. Ini sebagaimana rukun iman yang lain, maka di dalam mengimaninya terdapat hikmah yang sangat banyak. Hikmahnya sangat banyak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, prinsip dasarnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, membuat aturannya buat kita semua adalah untuk kemaslahatan kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang Ia perintahkan atau apa yang Ia syariatkan kepada kita, melainkan semuanya adalah kembali kepada kita. Nah, berkenaan dengan takdir ini, Syekh Muhammad mengatakan, jadi buah iman kepada takdir yang pertama, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah di saat mengerjakan sebab. Tawakal kepada Allah di saat mengerjakan sebab. Tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, karena segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah. Nah, jadi kita bicara tentang tawakal kepada Allah. Kapan? Saat kita mengerjakan sebab. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya.
Ya. Kita bisa kenyang karena kita makan. Rasa haus hilang sebabnya karena kita minum. Kita bisa sembuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkan penyakit begitu saja, tetapi ada sebabnya. Usaha untuk berobat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama tentang tawakal. Tawakal ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bahwa kita tidak memiliki sedikit pun kemampuan, daya upaya, melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa memiliki. Nah, ini persoalan kita, ya, atau persoalan sebagian kita adalah karena kita merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi. Apa artinya? Inna, sesungguhnya kami atau kita. Lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya juga kita kembali. Jadi inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Ini penting untuk kita fahami, kita ini milik Allah, bukan milik kita sendiri. Semua yang ada pada kita, jangankan harta kita, diri kita dari ujung ke ujung, dari ujung kaki sampai ujung rambut, lillahi, milik Allah. Jadi bukan milik kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita tidak merasa memiliki, ya. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada takdir ini menanamkan kepada kita rasa tawakal. Tawakal itu ibadah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah rasa ubudiyah, Bapak dan Ibu. Ubudiyah itu penghambaan. Bahwa kita ini hamba Allah. Hamba itu budak sahaya. Jadi para ulama kita mengatakan pengertian hamba itu tidak bebas. Ya, budak, Bapak Ibu, di zaman perbudakan, budak itu tidak bebas berbuat. Semua yang dia lakukan harus dengan izin majikannya. Semua perbuatannya, semua tingkah lakunya, semua tindak tanduknya harus seizin majikannya. Bahkan para ulama kita mengatakan pikirannya pun harus sejalan dengan pikiran majikannya. Jadi ya, tidak bebas betul. Itu budak. Nah, kita ini budak, hamba, abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala. Harus menyesuaikan dengan yang memiliki kita. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita kaitkan dengan iman kepada takdir, kita ini adalah hamba Allah yang ya terserah Allah. Apa yang Allah kehendaki buat kita. Nah, kemudian masalah, beliau mengatakan tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Sebab, saya kasih contoh di sini, ya. Contoh sebab. Jadi kita mencari rezeki, mencari nafkah. Rezeki dalam pengertian sempit itu kan biasanya materi,
sebab rezeki itu tidak selalu harus berbentuk materi. Rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah taala berikan buat kita adalah rezeki. Kita diberikan kesehatan, kesehatan rezeki. Kita diberikan semangat untuk ibadah, semangat untuk ibadah rezeki. Ketika kita diberikan tugas dan kewajiban, diberikan amanah, dapat kita lakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, itu adalah rezeki juga. Rezeki tidak harus berbentuk uang atau materi. Baik Bapak dan Ibu, katakan kita bicara tentang rezeki dalam arti sempit, itu materi atau uang. Kita berusaha setiap hari mencari rezeki, rezeki yang halal. Mesti ada usaha. Nah, ini kaitannya dengan tawakal. Kita tidak boleh bersandar pada usaha. Tidak boleh bersandar pada usaha, maksudnya kalau kita sudah berusaha keras, ya, berusaha giat seoptimal mungkin, usaha sudah kita lakukan, ternyata belum dapat rezeki umpamanya, ya kita sudah berusaha. Tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak sedih, Bapak dan Ibu. Tidak bersedih. Karena kita sudah berusaha. Tidak menggantungkan, tidak bersandar kepada usaha itu. Usaha itu adalah sebab. Sebab kalau ada orang yang bersandar kepada sebab, dikhawatirkan nanti kalau dia sudah berusaha seoptimal mungkin sedemikian rupa, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, yang timbul adalah kesedihan, penyesalan, ya, menggerutu, mengeluh dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menuntut dari kita adalah usaha, bukan hasilnya. Baik Bapak dan Ibu, contoh yang lain. Kita sakit, ya. Kita berusaha supaya penyakit kita bisa sembuh. Dengan cara apa? Berobat. Berobat itu sebab. Yang menyembuhkan penyakit bukan obat, bukan dokter, bukan manusia, bahkan bukan usaha itu sendiri. Berobat itu adalah sebab. Nah, kaitannya dengan takdir atau beriman kepada takdir, di mana takdir, beriman kepada takdir itu menanamkan sifat atau sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kita mengatakan agar kita tidak menyandarkan diri kepada sebab. Usaha sudah kita lakukan, kita sudah berdoa kepada Allah, tawakal, bismillah, apapun hasilnya, usaha sudah kita lakukan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita hasil, melainkan sebab. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu, kita sakit, kita sudah berusaha, banyak biaya yang kita keluarkan, ya, waktu dan tenaga kita kerahkan, insya Allah semuanya tidak ada yang sia-sia. Walaupun kita tidak mendapatkan kesembuhan, semua ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernilai. Kalau kita sakit, sudah banyak biaya yang kita keluarkan, biaya itu tidak sia-sia. Insya Allah menjadi penambah catatan kebaikan kita dan termasuk ibadah. Ini namanya tawakal. Apalagi kita berjuang untuk apa? Supaya kita menang. Ya,
perjuangan dalam arti luas, perjuangan untuk menegakkan kebenaran, meruntuhkan kebatilan. Apa yang kita inginkan? Tentu kemenangan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah, kebenaran telah datang, kebatilan pasti tumbang. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna, akan tumbang, akan musnah. Bapak dan Ibu, tapi apakah kebatilan itu akan tumbang begitu saja? Tidak. Kebenaran harus diperjuangkan. Persoalannya adalah dalam satu perjuangan tidak selalu kita mendapatkan kemenangan yang kita inginkan. Perjuangan itu adalah sebab perjuangan adalah usaha. Jadi kalau kita berjuang kemudian kita belum, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan apa yang kita inginkan berupa kemenangan, maka perjuangan itu tidak sia-sia. Biaya yang kita keluarkan, ya, waktu, tenaga dan lain-lain yang kita korbankan semuanya menjadi tidak sia-sia dan tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus rajin belajar, giat belajar. Giat belajar atau rajin belajar merupakan sebab untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Tapi apakah setiap orang yang rajin belajar akan mendapatkan ilmu? Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk menyerap ilmu itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan untuk menghafal, kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk menyerap pelajaran. Bapak dan Ibu, saya teringat waktu di pondok dulu. Ya, di kami biasa belajar atau menghafalkan pelajaran. Pelajaran-pelajaran perlu dihafal itu dengan bersuara biasanya. Tujuannya pertama, dengan bersuara itu kita selain kita, ini kan untuk apa juga? Supaya kita mendengar. Jadi tidak bisa dibaca begitu saja. Suara nyaring-nyaring. Termasuk juga untuk menghilangkan rasa kantuk. Jadi di pojok-pojok tempat-tempat tertentu, ya, kadang-kadang yang enggak ada orangnya. Tahun saya di pondok mulai tahun 83 sampai tahun 90. Berapa tahun? 89. 83 sampai tahun 89. Ya. Beberapa fasilitas waktu itu saya mondok ke Jakarta. Fasilitas masih belum ada, ya. Kelas-kelas masih belum ada, apa namanya? Ada, belum ada lampunya. Jadi pakai lampu apa tuh? Lampu yang pakai semprong itu. Termasuk salah seorang teman saya, Allah yarhamu, karena Allah SWT mengampuni dan memberikan rahmat kepada beliau, Ustadz Arifin Ilham, ya, teman belajar. Jadi Bapak Ibu, ini santri-santri ini bermacam-macam. Ada santri yang rajin belajar tapi gak bisa-bisa, ya. Ada juga yang modelnya santai-santai, ya, tidak begitu rajin belajar tapi cepat nangkap pelajaran. Nah, jadi suatu ketika kita belajar di masjid, ada beberapa tempat atau beberapa pojok gitu, ya, kita belajar menghafalkan pelajaran dengan bersuara nyaring
di samping kita ini, Pak, ada teman kita yang kebetulan Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada dia untuk cepat belajar itu dengan cara mendengar. Jadi dia, kalau kita membaca pelajaran atau menghafal pelajaran dengan suara nyaring, dia santai aja di samping kita, mendengarkan aja. Dengan mendengar dia hafal. Ya, kita yang sudah susah-susah menghafal belum tentu hafal. Dia yang mendengar saja bisa hafal. Nah, jadi suatu ketika ada teman saya yang juga dia rajin belajar, tapi agak susah belajarnya. Baca dengan suara nyaring. Teman saya yang cerdas ini mendekati, ya. Maksudnya dia mau nimbrung gitu, mau menghafal juga. Teman saya yang kurang begitu cerdas ini, Pak, dia lari, Pak, menghindar. Kenapa? Rugi saya, katanya. Saya capek-capek, teriak-teriak, nanti saya gak bisa melari yang bisa. Nah, itu cerita di pondok. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itulah kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, ya. Jadi itu dalam bahasa tarbiyah pendidikan namanya malakah akliyah, kemampuan akal, kemampuan berpikir, ya, yang Allah Ta'ala berikan masing-masing kepada hamba-hambanya. Nah, jadi rajin usaha ini itu usaha, ya. Jadi kita sudah sedemikian rupa belajar, kemudian ternyata masih belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sudah berusaha, ya, belajar sedemikian rupa. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kepada kita hasil, melainkan yang diminta atau dituntut adalah usaha. Nah, termasuk doa, Bapak dan Ibu. Jadi para ulama kita mengatakan doa itu adalah min asbab, salah satu sebab, dan merupakan sebab yang sangat besar. Nah, sekarang kita berdoa. Apakah semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung Allah Ta'ala kabulkan? Tidak. Kita tahu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ada tiga. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan apa yang kita inginkan. Kita sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya, dengan kekuasaan-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Hari ini berdoa, besok sembuh. Bisa Allah kabulkan. Yang kedua, Allah tidak beri apa yang kita minta. Kita mintanya sembuh, tapi Allah tidak berikan kesembuhan, Allah beri yang lain. Nah, yang lain itu tentu lebih baik di sisi Allah daripada apa yang kita minta, karena Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Yang ketiga adalah Allah tidak kabulkan apa yang kita minta, Allah tidak ganti yang lain, tapi Allah simpan. Artinya apa yang kita minta di dunia belum Allah berikan, nanti gantinya di akhirat. Persoalannya adalah kita minta di dunia. Sehingga tidak sedikit orang yang mengeluh, kenapa aku berdoa tidak dikabulkan Allah? Yang penting untuk kita pahami, doa itu adalah sebab. Salah satu sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, ya, yang penting kaidahnya, Allah tidak menuntut dari kita hasil. Yang Allah minta adalah usaha. Usaha itu adalah doa. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa. Karena tidak ada doa yang sia-sia di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ini beberapa contoh sebab. Jadi kaitannya dengan beriman kepada takdir adalah bahwa beriman kepada takdir akan menumbuhkan rasa tawakal kita kepada Allah. Dan kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Sebab itu usaha. Ya. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih mengetahui maslahat untuk kita.
Nah, kemudian berikutnya yang kedua, agar seseorang tidak mengagumi dirinya ketika tercapai apa yang dicita-citakan. Karena tercapainya cita-cita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkannya dengan memudahkan sebab-sebab keberhasilan. Tadi kita sudah bicara tentang masalah sebab. Jadi kalau memang Allah taala tentukan atau berikan apa yang kita minta, sebab-sebabnya saja Bapak Ibu sudah Allah taala berikan kemudahan. Nah, sedangkan sifat mengagumi diri akan dapat merupakan syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin bicara tentang masalah al-i'jab bin nafsi, mengagumi diri sendiri. Ya. Ini termasuk penyakit Bapak Ibu. I'jab bin nafsi itu mengagumi diri sendiri, nanti yang akan melahirkan sifat atau sikap takabur, sombong. Pertama, takabur sikap iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Kenapa iblis? Aba wastakbara. Aba, enggan, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Wastakbara, takabur, sombong. Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis termasuk makhluk kafir. Jadi beriman kepada takdir akan menghilangkan sikap takabur. Kalau apa yang kita usahakan tercapai, ini biasanya kita begitu, ya. Mari kita lihat umpamanya kisah Qarun, Bapak Ibu. Ini contoh manusia sombong. Dan kita bandingkan dengan Nabi Sulaiman. Ketika Qarun ditanya, dari mana Anda mendapatkan harta yang begitu banyak? Qarun, bahasa aslinya Qarun. Kemudian kalau kita menyebut Karun, harta Karun. Karun menjawab, innama utituhu an ilmin indi. Harta yang banyak itu kudapatkan karena ilmu yang aku miliki. Lupa dia kepada Allah. Semua yang kumiliki karena pengetahuanku, karena jerih